Banjirop merendam puluhan desa di 5 kecamatan di wilayah pesisir utara Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tak hanya menggenangi rumah, banjirop juga merusak ratusan hektar tambak ikan dan udang milik warga. Air laut ini masuk ke tambak-tambak warga hingga tanah pembatasnya terendam. Menurut warga, rob ini tergolong paling besar sejak 2017. BPBD Brebes menyatakan, rob terjadi karena musim angin timur berembus pada periode Mei hingga Juni. Pada awal Juni hingga beberapa hari ke depan akan memasuki puncak rob. Tim Liputan CNN Indonesia.